guys, Nagita Slavina sempat shopping sebelum lahiran. Super kece pakai outfit puluhan juta. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Menjelang hari H persalinan anak keduanya bersama Raffi Ahmad, Nagita Slavina sempatkan ke supermarket untuk borong banyak barang-barang keperluan dedek bayi. Dalam vlog unggahan kanal YouTube Rans Entertainment pada 17 November 2021, tampak Nyonya Andara tersebut tak didampingi sang suami, melainkan Mary Ahmad. Tanpa make up, Nagita Slavina tetap tampil kece dan stylish dengan kenakan sweatshirt berwarna pink bergambar Doraemon. Dipadukan dengan legging dan sandal teplek Hermes, OOTD Nagita Slavina begitu mewah dan semua branded meski terlihat sederhana. Sempat diunggah oleh akun Instagram @fashion_nagitaslavina pada beberapa bulan silam, sweatshirt Mama Ravatar tersebut adalah keluaran dari brand Gucci, dibanderol dengan harga Rp19.600.000. Jika ditotal semuanya, dari mulai jepit rambut, tas hingga teplek Hermes yang dikenakan Nyonya Andara, pastinya sudah mencapai ratusan juta rupiah ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.